Nggih. Kok kula iki gedhek setunggal. Gedhek pakai telur. Pedes nggih? Enggak pakai telur. Kowe ya? Mboten cah nggih telur, Bu. Sambel. Radi pedes mboten apa-apa, Bu. Wah, ya ampun, Pak. Ngiyur kan. Ya Allah. Ya ampun, guys. Santai lho. Ya ampun. Ini ya. Ya. Ini. Tempe hangat ya. Oke, guys. Loh, tak bawa enggak apa-apa. Ben aku ketok nggowo ngono lho. Oke. Menuju ke tempat favorit. Nggih, Bu. Niki adik-adik kula, Bu. Gimana, Bu, rasanya tempenya? Crispy, guys. Cantik bakulnya loh. Mulus. Rasanya? Rasanya enak. Suasananya? Nek nggo klekaran iki gak mulai-mulai iki pantes nek mulai kerja iki suwi banget gak mulai-mulai ya. Ngopi kita. Bu. Minyak Mbak Cantik rasane, Bu. Mantap. Cantik bakulnya pokoknya. Bumbunya pas, pedesnya pas. Ya, soalnya jamban gorengnya. Mak sreng kayak senyuman bakul. Kayak senyuman bakul kadarnya. Kali ditambahi brambang goreng alami kayak beneran. Jadi tambahan bumbu rahasianya itu merasap ke dalam mie-mienya gitu loh. Sobat Nanaga, kopi dulu. Memang di sini itu kalau kopi hitamnya nggak ada. Adanya kopi yang begini, yang nggak hitam. Tapi enak. Kopi white. Kopi yang disuruh nunggu dulu. Ya bangun. Ini kopi ya, Dek ya, nggih. Ini kopi. Wah, jadi bolong kopinya ayah iki cocok iki. Gimana rasanya, Dek Cia? Enak. Neng. Lagi. Neh. Enak nggih. Enak sekali minyak dengan tambahan brambang goreng raciannya Mbak Cantik. Bumbunya bisa meresap ke dalam mie-mienya. Nikmatnya itu lebih dari mie gaweanmu itu loh.